Dalam hadis Nabi SAW disebut, Nabi pertama yang mengingatkan kaumnya pasal angkara Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Nabi tak sebut Nabi Adam, Nabi Idris, tak, Nabi Nuh AS. Okey. Jadi maksudnya, Dajjal ni dah wujud pada zaman Nabi Nuh AS. Dan para ulama sirah kata, Dajjal adalah kaum Nabi Nuh AS. Dia adalah kaum Nabi Nuh. Okey, sebab apa kaum Nabi Nuh? Okey, kita tengok. Nabi pertama yang mengingatkan kaumnya pasal Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Dalam hadis Nabi SAW disebut, Nabi pertama yang mengingatkan kaumnya pasal angkara Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Nabi tak sebut Nabi Adam, Nabi Idris, tak, Nabi Nuh AS. Okey. Jadi maksudnya, Dajjal ni dah wujud pada zaman Nabi Nuh AS. Dan para ulama sirah kata, Dajjal adalah kaum Nabi Nuh AS. Dia adalah kaum Nabi Nuh. Okey, sebab apa kaum Nabi Nuh? Okey, kita tengok. Ada satu orang sahabat, namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Satu orang sahabat, Dia ni adalah kumpulan nelayan. Okey, kat Mekah Madinah mana ada laut? Okey. Dia ada dalam 200 km daripada Madinah, ada satu tempat nama Yambuk. Yambuk, Yambuk ke? Yambuk, Yanun Ba'in, Yambuk. Yanun Ba'in, Y-A-M-B-U, apostrophe. Yambuk, Yambuk. Okay. Kalau kita tengok peta Mekah Madinah, kalau kita tengok peta Mekah Madinah, kalau peta depan kita, kalau sebelah kanan itu adalah Laut Parsi. Kalau sebelah kiri itu Laut Merah. Jadi maknanya Yambuk ni di Laut Merah, bagian Laut Merah. Jadi 200 km daripada Madinah ada tempat nama Yambuk. Yambuk ni kota lama tau, kota lama. Saya kalau pergi Madinah, saya akan diving kat Yambuk. Jemaah semua dah okey kan, saya kena teksi pergi Yambuk, diving sehari, esok balik. Air di Laut Merah memang cantik air dia. Kalau koral, cantik belah kita. Sebab koral ni cantik belah kita. Sana ikan-ikan lah, ikan-ikan ni. Okey, Yambuk. Dan sana saya suka diving belah sana sebab sana kawasan peperangan Perang Dunia Pertama, Perang Kedua, jadi banyak kapal-kapal karam kat situ. Jadi best. Kapal karam. Menyelam. Saya dengan Zal main instructor menyelam. Kalau kapal tahun Perang Dunia Kedua yang ada kat Malaysia ni dekat Kuantan, St. Rifles. Serival kat Kuantan. Tapi 70 meter. Kat Kuantan. So, jadi itu biasa technical group technical lah. Group recreational, bike recreational boleh turun 40 meter je. Okey. Kita balik. Jadi satu orang sahabat nama dia adalah Tamim Ad-Dari. Waktu tu dia belum Islam tau. Tapi dia menganut agama Nasrani. Dia ahli kitab lah. Macam dia dah faham lah benda kitab ni. Okey. Dia adalah nelayan. Satu hari dia punya misi, dia nelayan yang berjiwa besar. Dia kata dia bawa tim dia 30 orang, maknanya kapal dia besar juga. Dalam hadis tu 30 orang dia bawa. Maknanya kapal dia besar, maknanya kita nak keluar ke laut yang dalam, lebih luas lagi. Dia bawa 30 orang, tim dia, kru dia. Jadi dia mula keluar daripada teluk merah tu, teluk. Dari atas tu dia belah kiri Djibouti semua, lepas tu bawah tu Yaman kan? Yaman. Dia menuju ke arah belah kita timur. Tiba-tiba tersesat selama 30 hari di lautan. Dan dia terdampar di satu pulau. Okey. Kalau tengok ulama tafsir hadis ni, ada yang kata dekat India. Kawasan India yang banyak pulau adalah dekat dengan Maldives tu banyak pulau kecil. Tapi pulau kat Maldives tak horror. Sebab dia memang pulau yang tak horror. Pulau-pulau yang horror yang banyak ni adalah kawasan kita. Kawasan kita. Belah Nusantara ni, Indonesia, Thousand Island, belah kita ni. Tapi ulama tafsir hadis ni banyak kata belah-belah India. Wallahualam. Tapi ada yang kata, kalau dia kata belah-belah India punya kepulauan, sebab dia sesat 30 hari, kalau kita naik kapal, 30 hari punya sesat heading ke timur memang sampai belah-belah kita. Tapi wallahu alam
Sebab sebab Sami Adari dia memang lost, 30 hari. 30 hari itu dia lost. Ha, tiba-tiba terdampak ke satu pulau. Kan? Sampai di pulau itu, okey, nasibnya jumpa pulau, ha, dapat air. Kan sebab airlah penting sekali kan, sampai pulau dapat air. Turun-turun dia nampak satu binatang besar. Binatang ni berbulu, Tamim Adari sebut bahawa binatang ni berbulu, baring macam tu sampai tak tahu mana kepala, mana dia punya punya punggung. Ha, mana pelik ni berbulu kan. Tiba-tiba binatang bangun. Bangun gitu kan. Ha. Tengok Tamim Adari, dia pun datang dekat, dia pun kira macam paksa lah. Jom. Macam mari. Aku ajak kau pergi itu tempat. Jadi dia masuk satu gua. Tamim Adari menceritakan dia nampak satu orang yang besar di rantai. Maknanya badan besar bukan daripada kaum, maknanya selepas Nabi Nuh AS. Sebab okay, zaman Nabi Nuh AS, hatta Firaun Khufu pun badan dah besar macam kita je. Kan? Tak percaya kalau pergi Museum Mesir, kat situ banyak Firaun-Firaun dia, hatta Ramses II pun ada, badan dah besar-besar kita je. Kalau badan besar, maknanya bukan daripada umat selepas Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh semua badan dah kecil-kecil lah. Kan? Okay, sebab tu dalam hadis Nabi sebut, Nabi pertama yang bicara mengenai ke angkara Dajjal Nabi Nuh AS. Okay, Nabi Nuh AS. Okay. Kemudian, dia pun bertanya kepada orang tu, kau daripada mana? Oh, aku daripada Jazirah Arab. Dia berbual. Kemudian dia bertanya, kalau orang bahas, dia suruh bahasa, wallahualam. Tapi Adari tak sebut apa komunikasi dia. Pelik, Dajjal boleh cakap Arab pula. Wallahualam. Saya cari juga apa bahasa ni, tapi tak jumpa setakat ni. Tapi mana bahasa yang boleh difahami. Mungkin bahasa isyarat. Kita tak tahu. Tapi maknanya Tamim Adari cerita balik. Apa antara dia tanya? Dia kata, adakah satu orang lelaki telah mengaku menjadi Nabi akhir zaman? Kan? Ya, ada. Diturunkan padanya Al-Quran, kitab. Kan? Ada tak kaumnya percaya atau tak? Oh, kaumnya ada tak percaya kat dia. Kata, oh, maknanya okay, dah lahir dah ni orang tu. Ada tak di Bisan? Dalam hari itu terbisan. Telah ditanam pokok-pokok kurma. Adalah pokok kurma, Bisan. Maka Tamim Adari kata apa? Nanti di sana akan banyak ditanam pokok-pokok kurma. Bisan ni adalah satu tempat dekat Israel, dekat Palestin. Palestin antara Nazareth dengan Jericho. Antara Nazareth dan Jericho ada satu tempat, kalau orang Yahudi panggil nama dia Bait Shi'an. Bait Shi'an. Bait Shi'an. Orang Arab sebut Bisan. Ya, apa nama, Dajjal tanya pada Tamim Adari, kalau ikut lafaz hari itu, ada tak Bisan telah ditanam dengan pokok kurma? Oh, adalah. Oh, nanti dia akan ditanam dengan banyak. Ya. Yeah. Jadi ibu bapa kata Tosilan, sekarang ni dekat Bisan penuh pokok kurma. Sebab tanah kat situ memang sesuai dengan kurma dan memang besar-besar. Kalau dia kata kita beli kurma daripada Palestin, besar, sedap, lemak, itu di Bisan. Kurma daripada Bisan. Ah, menjual kan? Itu daripada Bisan. Dah jatuh tadi kat oh, situ nanti akan tanam penuh pokok kurma. Dan saya pergi bawa orang pergi Palestin. Ini pun malam tadi jemaah kita terbang sana. Kan? Memang penuh pokok kurma situ kat Bisan sekarang. Ah. Kemudian ditanya lagi, adakah Tasik Galili telah surut airnya? Kan? Tasik Galili ni adalah satu tasik dekat Nazareth. Kan? Maka Dajjal kata apa? Nanti tasik itu akan surut. Dan tuan-tuan sekarang, sekarang Tasik Galili 1 tahun 1 meter turun. Kan? Tasik Galili itu dalam dia hanya 50 meter. Kalau konsisten turun, 1 tahun 1 meter, mana 50 tahun lagi kering. Dan Dajjal tanya tau, adakah tasik itu kering? Eh, ada air dia. Nanti dia akan kering air dia. Air itu kering, tak tahu. Saya ada gambar 2013, gambar yang sama 2017, dah memang jauh dah. Kan? Okey, kemudian pendekkan cerita, Dajjal pun lepaskan Tamim Adari. Kan? Dan dia pun maknanya dapat heading balik
sampai dekat sekitar Yambuk tu, sebab dia belum Islam lagi. Sampai dekat sekitar Yambuk tu, sebab Dajjal yang cakap adakah orang yang telah dibangkitkan, dia pun pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, waktu tu maghrib, lepas solat maghrib, dia pun cakap, wahai Muhammad, aku ni adalah satu grup nelayan. Aku jumpa, dia pun ceritalah Dajjal dan sebagainya, dan Nabi cerita mengenai Dajjal sampai tengah malam, sampai hari tu solat isyak dilambatkan sebab majlis ilmu lah, macam ada majlis ilmu kan, cerita pasal Dajjal kan? Okay. Dan kemudian Nabi pun cerita kat kita macam mana cara kita untuk selamat daripada Dajjal tu. Okay. Sebab itu ibu buat kat tuan-tuan sekalian kan, kita sebelum kita pergi pada bab apa amalan-amalan kan, ketika Dajjal keluar nanti, dia punya sombong, dia macam sombong seperti mana yang digambarkan umat Nabi Nuh AS. Dia punya sombong. Dan apa yang dia tahu, kalau dalam bahasa kitab lama sihir lah kan, bahasa modern kita teknologi lah. Teknologi yang dia tahu adalah teknologi yang macam zaman Nabi Nuh AS. Dia boleh pergi ke satu tempat dengan sekelip mata je. Pum, sini. Pop sana. Timur dan barat sekelip mata je. Kan? Dia boleh menghidupkan orang mati. Kan? Dan Nabi ajar amal. Dan kalau Dajjal keluar, Nabi buat kesilapan, bukan senang tau. Fitrah dia besar. Cuba kita bayangkan. Na'udzubillah kan. Dia datang kat kita kan. Dia cakap, Mak ni umur 70 tahun, Mak ya. Haa. Mak cakap apa, Mak? Mak ni sakit pinggang Dajjal. Oh iya ke, Mak? Lutut pun sakit ni Dajjal. Oh iya ke, Mak? Mak, gini lah, Mak. Saya buat Mak, saya sembuhkan Mak jadi Mak macam umur 17 tahun. Mak suka tak, Mak? Oh, suka Dajjal. Okay. Tapi, ui, bukan senang tau. Okay. Dia buat-buat dengan sihir ataupun bahasa teknologi dia tu. Dengan teknologi tu, kita tua jadi 17 tahun balik, boleh berjoging balik tau. Mak, boleh tak sembah saya, ikut saya, Mak? Oh, kalau tak ya, boleh tak bayang susahnya? Kita cakap, Dajjal datang, kita larilah. Wey, bukan senang tu. Bukan sesenang tu. Sebab tu Nabi, nanti saya kongsikan apa nak buat. Apa nak buat, eh? Okay. Katakanlah dia jumpa kita kan. Awak ni sedih, kenapa dik? Mak saya meninggal. Tak apa-apa, saya hidupkan balik, eh? Ya ke boleh? Main kubur, tunjukkan. Kubur, hidupkan balik, Mak. Mak. Okey. Saya hidupkan balik, nak ikut saya tak? Hui, bukan semudah tau. Bukan mudah, dia bukan sekali. Dajjal kita lari lah, mata dia satu kan. Dia nampak dia lari lah. Tak semudah itu tau. Tak semudah itu. Sebab itu dia panggil fitnah Dajjal. Fitnah ni maknanya daya tarikan. Fitrah ni mana daya tarikan. Dia bukan mudah. Bukan mudah. Okey. Kalau dalam bahasa kitab, orang nak mudah faham, sihir lah nama dia. Tapi kalau tengok sebenarnya, dia ada ilmu yang kita tak ada. Dia ada ilmu yang zaman Nabi Nuh AS punya maju tu, dia ada. Yang kita tak ada. Sebab tu, dia tengok kita kan. Dia katakan dia keluar, dia tengok kita kan. Aku terbang je kau, Mi. Aku hilang kau, pling, keluar ke sana, pling. Dia ada ilmu yang kita tak ada. Sebab itu, tidak ada manusia yang boleh kalahkan Dajjal, hatta Imam Mahdi pun tak boleh. Tak boleh. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Isa AS. Okay? Nabi Isa ni, gelaran Nabi Isa apa? Al-Masih. Al-Masih ni berasal daripada Masaha, maknanya pegang. Masaha ni pegang, eh? Pegang. Maknanya apa yang diberikan kepada Nabi Isa ada pada Dajjal, apa yang diberi pada Dajjal ada pada Nabi Isa. Nabi Isa boleh hidup orang mati, Dajjal boleh hidup orang mati. Nabi Isa boleh ubat orang yang sakit yang pelik-pelik, Nabi Dajjal boleh ubat. Nabi Isa boleh turun ke hidangan daripada langit, Dajjal boleh turun ke hidangan daripada langit. Sebab itu dalam ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Isa alaihi salam, waktu tu orang Islam kita, oh na'udzubillah, dengan fitnah macam tu, ada yang ikut, ada yang kan, ada yang memang kena seksa dan sebagainya.
ketika itu Nabi Isa alaihissalam datang, itu yang disebut idzal masih yaqtulul masih. Hanya al-masih saja yang akan dapat membunuh al-masih. Ataupun dalam bahasa Melayu kita, apabila buku bertemu ruas. Nabi Isa dengan Dajjal saja. Okey. Kita baca hadis, kita dengar, kita tahu ending story dia. Dajjal mati kena bunuh lah tu kan. Kita tahu dah kita. Tapi tak semudah itu kan. Sebab dia dua orang tu setanding. Kan? Dia tidak semudah itu. Ketika peperangan antara Nabi Isa AS dengan Dajjal tidak semudah itu. Jadi apabila dua-dua ni sama kuat, dua-dua berperang, siapakah yang menang? Orang yang menang, orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tentera Nabi Isa waktu tu memang orang yang memang hati itu memang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dua-dua sama hebat. Kan? Kita sebab tahu ending story dia. Kan? Alah, kena bunuhlah Dajjal tu. Kan? Itu betul kita tahu kan? Tapi tidak semudah itu. Nah. Jadi Dajjal dibunuh, kata hadis Nabi SAW, yuqtalud Dajjal bibabin Lud. Dajjal itu dibunuh di pintu kota Lud. Pintu kota Lud 15 km daripada Tal Abib. Kan? Dan Israel, orang Israel bina kamp tentera dekat kota Lud. Orang Israel, Israel ni dia tahu hadis, dia baca hadis tau. Dia bina kamp tentera Lud. Kalau pergi kat kota Lud tu, jet-jet pejuang Israel selalu lah pergi terbang turun dekat kota Lut tu, sebab antara penyokong dia kan besok adalah Bani Israel yang tidak beriman. Dia akan lead tu, Bani Israel yang tidak beriman. Jadi maknanya dia datang tu, dia tengok kita pakai senapang, pakai pistol kat je, dia gelak je. Ini kau guna apa benda korang ni? Dia gelak gitu. Sebab tu dia punya sombong, macam sombong umat Nabi Nuh AS. Kan? Dah semua umat Nabi Nuh AS. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslim muslimah rahimahullah sekalian. Okey. Bab yang agak terakhir, bukan terakhir lagi, agak terakhir. Apa Nabi pesan? Nabi pesan ya? Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi dulu. Okey, Imam Mahdi ni bila dia bangkit, dia keluar nanti, Imam Mahdi ni dia pun tak nak jadi Imam Mahdi tau. Jadi siapa yang mengaku Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi. Dia pun tak nak jadi Imam Mahdi. Kan? Dia dibai'ah kau Imam Mahdi. Aku tak nak, aku cakap orang lain lah. Tak, kau Imam Mahdi sini. Dia dibai'ah dekat Mekah ni tu. Lepas tu siapa mengaku Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi. Kan? Bukan mudah tau. Cuba bayangkan. Macam mana saya pun pelik. Macam mana orang nak mengaku Imam Mahdi? Cuba bayangkan Tugas Imam Mahdi apa? Dia kena menyeru seluruh kerajaan Islam untuk bersatu bawah dia. Mana kerajaan Islam nak? Saudi nak ke? Kan? Kerajaan Jordan nak ke? Kerajaan Maghribi nak ke? Kalau tak nak, dia kena perang. Tak pasal kan? Senang ke nak perang? Dan besok dah satukan semua negara Islam, dia kena bagi pula jemputan pada negara-negara bukan Islam. Kena bayar fidyah. Kan? Dia tak pasti Islam, bayar fidyah. Kan? Dah satukan negara Islam tu susah. Nak pergi jumpa pula si Trump tu lah. Mari kau tunduk dekat aku. Baik fidyah. Ingat Trump nak ke? Bukan senang kerja dia tau. Sebab tu, orang yang mengaku Imam Mahdi adalah orang yang saja nak pengaruh lah. Tak buat apa-apa pun dia. Imam Mahdi orang yang tak nak jadi Imam Mahdi pun. Aku tak nak. Tengok Imam Mahdi, tak nak. Aku baik kau. Tak nak. Nak lari dia. Kan? Tapi ketika itu, akan ada panji-panji hitam daripada timur, daripada Khurasan datang yang bantu dia. Sebab dia bukan orang yang memang nak glamour, nak ni, tak. Dia memang tak nak. Siapa yang ngaku Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi. Sampai dia kena bai'ah besok. Jadi dia dah satukan negara Islam, negara kafir pun bai'ah dekat dia. Dajjal pula keluar. Aduh kan. Dia kena lead sedang lawan Dajjal, kalah pula. Macam mana tu? Bukan senang tau. Orang. Dia orang. Satu. Dia Dajjal. Dia tentera, dia ramai. Dia seorang, dia Dajjal. Ha? Yang terikat dalam gua tu. Saya nak cerita sikit lah. Dulu, dunia kita ni, sekarang kan saya sebut tadi kan,
apa nama oksigen kita 21% je. 79 lagi ada nitrogen. Kan kita di sudut ni sebenarnya 21% je oksigen. Okey. Habis tu kalau yang kita kat hospital tu kan, kita kita kat tangan tu kan, oh 100% oksigen, 96%, itu saturation. Kita sudut 21% tu, mana 100% yang boleh kita cope kat badan kita tu. Kalau orang makin drop-drop tinggal 60% tu kena masuk dalam terus lah. Kalau tidak, dia tak boleh nak cope oksigen tu kan. Itu saturation, mana 21% tu banyak kita boleh sedut lah, bahasa, bahasa mudah lah sedut kan. Tapi dulu oksigen pernah 35% kat dunia ni. Sebab tu dulu binatang besar boleh hidup. Kan? Jadi oksigen dia drop. Drop. Eh, binatang besar tak boleh hidup. Kalau dia terus drop, kita manusia pun tak boleh hidup. Kita boleh hidup 16% je. Kalau terus drop, semua je boleh hidup. Kan? Nah, kita pun tak hidup. Ataupun manusia akan berevolusi makin kecil. Kan? Sebab kita tak boleh hidup. Kita boleh 16% je. 20%. Dulu pernah 35%. Okey. Apa yang jadi pada dunia ni? Wallahu alam eh. Tapi kalau saya bacakan dengan ilmu gases ilmu ni, mungkin juga sama ada oksigen akan naik balik. Sebab tu nanti binatang besar akan tiba-tiba boleh hidup balik. Dabah, Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal tu sendiri. Dan oksigen ni gas yang mudah terbakar. Sebab tu berlaku banyak api-api yang besar tanda akhir zaman. Mungkin juga mungkin oksigen akan naik balik. Kita tak tahu, Allah alam, itu tak tahu. Okey, dekat hadis biasa dengar tak? Besok akhir zaman umat Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala takkan bagi dia rasa mati pada hari kiamat ya. Dah akan datang satu angin merah. Angin merah tu orang Islam sedut kan, dan semua orang Islam akan mati. Orang Islam dia akan mati. Kan? Orang Islam ya. Setakat ini kalau dalam kimia punya table tu, gases-gases yang berwarna merah adalah neon. Neon. Ataupun mungkin ada gas yang kita tak tahu lagi. Kan? Neon warna merah. Adakah neon besok kita akan sedut? Tapi kalau neon, kenapa umat Islam seorang meninggal kan? Mungkin wallahu alam. Saya kalau baca benda tu kan memang saya suka kaji dengan gas kan. Sebagai contoh sini lah, satu contoh eh. Saya cerita pasal gas sikit. Ini iklan tau, iklan. Tolong kat tanya dia. Kita perlu oksigen kan? Kita tak boleh hidup tanpa oksigen. Tapi oksigen ni adalah gas yang agresif. Kalau anda pasal gas tu, besi boleh karat. Oksigen kita perlu, tapi oksigen buatkan kita punya badan ni tool. Kita punya badan ni tool. Kan? Kita ni oksigen, dia kita perlu, tapi dia buatkan kita jadi tool. Kan? Ha, tu kita jadi tua. Sebab tu kalau tak nak tu, makanlah antioksidan. Benda-benda yang membuatkan kita aging proses tu kurang lah. Maknanya dia buatkan kita jadi tua. Okey. Ketika zaman Nabi Sulaiman AS, satu hari Nabi Sulaiman ni tarikh dia 950 tahun sebelum Masihi tau. 950 tahun sebelum Masihi. Dia berjalan dekat laut, dia nampak satu benda bercahaya. Jadi dia pun cakap, siapa yang boleh ambil tu? Jin. Dalam tak boleh. Jin kedua tak boleh, jin ketiga tak boleh. Kemudian manusia. Ja'a rajulun atahullahu ilma. Allah bagi ilmu, terjun. Maknanya manusia dah diving ya pada zaman Nabi Sulaiman lagi. Bawa angkat. Angkat-angkat ada satu kapsul. Nabi Sulaiman kata apa benda ni? Nabi Sulaiman zikir kapsul tu terbuka. Buka-buka Nabi Sulaiman tengok ada orang. Nabi Sulaiman tanya dia, "Kau ni siapa?" Orang tu tanya balik, "Kau siapa?" Nabi Sulaiman dia raja, takkan tak kenal kan? Dan Nabi Sulaiman faham, oh ni bukan zaman aku ni. Nabi Sulaiman tanya, engkau zaman Nabi siapa? Dia kata, aku zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 1800 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi ya? Nabi Sulaiman 950 tahun Masihi. Maksudnya lebih kurang 800 tahun ya? 800 tahun. Apa hal yang kau boleh dalam ni? Tak senang faham ni bahasa ya? Kenapa kau dalam ni? Dia kata, aku ni sebenarnya orang yang sangat taat pada mak ayah aku. Sebelum mak ayah aku meninggal, dia doakan aku. So, jadi ketika mak ayah dah meninggal, dan antara doa spesifik dia, hindarkanlah aku daripada gangguan syaitan ni. Lepas mak ayah meninggal, aku pun sedih sangat. Aku jalan tepi laut, aku nampak satu kapsul, aku pun masuk. Masuk-masuk, aku pun tak tahu ke mana. Tapi aku rasa dalam tu luas, aku boleh jalan ke sana kemari, Allah bagi rezeki. Jadi aku beribadah aja. Umur dia 800 tahun kan?
850 tahun waktu tu kan. Dan Nabi Sulaiman kata, okay, kalau macam tu, masuk balik, aku letak kau balik dalam dah. Maknanya umur dia 850 tahun kan. Soalannya, apa gas dia sedut sampai dia boleh hidup 800 tahun? Sebab manusia kalau sedut oksigen, dia akan tua. Itu kajian gases. So kita kalau tahu gas besok, siapa boleh kaji depan saya, ahli kimia? Apa gas dia sedut sampai dia tak tua? Sebab kita manusia makin lama, zaman Nabi Musa pun 100 tahun lebih, 200 tahun, ini kurang itu je. Kita pun lebih kurang 60, 70, kan? PM kita je 90 lebih, kan? Maknanya apa gas dia sedut, saya betul. Aging process tu. Okey, tajuk last. Itu iklannya, ya. Ya, soalan lah. Sila. Sekarang ni sampai 70-80 kan. Satu lagi ada badan. Ha. Sama dengan dia kan. Ya, 60 haster. Okey. Last kali orang umur panjang zaman Nabi Nuh alaihissalam. 1000 tahun, 1500 tahun. Nabi Nuh seru dalam surah Nuh 950 tahun. Lepas sama Nabi Nuh, dia macam dark age tau. Orang tak tahu sejarah. Yang ada catatan balik, Fir'aun Khufu lah. 2300 tahun sebelum Masihi. Maknanya, waktu tu badan dah kecil lah sebenarnya. Jadi dalam sekitar 4000 tahun tu, apa yang jadi, tak ada catatan. Jadi apa jadi, Allah Alam. Tak jadi. Jadi maknanya, last kali badan besar dan umur panjang adalah zaman Nabi Nuh. Alaihissalam. Jadi apa jadi, nantilah kalau siapa boleh baca, beli buku baca yang terkini, kajian terkini memang best. Kita akan nampak, manusia punya sejarah kan. Masya Allah kan. Masya Allah. Okay, ada sini soalan? Saya baca buku. Dia kata, Yatuk dan Matuk pun turunan Nabi Nuh. Ayah? Dia kata anak Sam. Daripada Nabi Nuh. Sam. Maknanya, mana benda-benda besar tu semua macam hibernate tau. Hibernate, maknanya dormant. Dan nanti dia akan hidup balik. Soalannya, macam mana dia boleh hidup balik? Pada saya, salah satu yang boleh hidupkan balik, oksigen lah, kadar oksigen. Mungkin dia tak boleh nak hidup sebab badan besar, 21% tak cukup untuk dia hidup. Jadi dia hibernate ataupun dia dormant. Okay. Siapa? Ah. Gajah ni, dia boleh tak berubah-ubah muka dia. Dia boleh ubah orang-orang lain kan? Dia sendiri boleh berubah. Tak. Kalau ikut dalam hadis Nabi, itulah muka dia. Orang mengenal mata dia, benda bukan mata satu tau. Mata dia cemeh satu. Dan dahi dia ada tulis kafir. Kafara, dia ada tulis. Kan? Kafir. Tapi macam mana orang perempuan boleh? Bukan orang perempuan, orang lelaki. Ya, orang perempuan kan? Okey, macam saya kata tadi lah, sebab tu antara fitrah ni maksudnya apa? Fitrah maksud tarikan. Cuba kita bayangkan, bukan mudah tau. Dia datang kat kita, dia kata kesian awak ni kena nampak tua kan. Saya jadi kawan macam 17 tahun nak tak sihat. Kan? Bukan mudah tau. Kalau kita waktu tu ada, oi. Saya bukan mudah namanya. Hanya iman yang Allah lindung saja. Kalau tak kan? Dia datang kat kita kan, pakcik, apa bertongkat ni pakcik, tak maco lah pakcik, gitu kan. Saya jadikan pakcik lutut macam 17 tahun nak tak? Kita pun mestilah. Upat hilang pun kan? Sehat, kencing manis, darah tinggi semua hilang kan? Gaut semua hilang. Kan? Pakcik suka makan udang tapi gaut, tak apa pakcik, saya hilangkan gaut pakcik. Kan? Bukan mudah tau. Lepas tu nanti saya ajak doa dia. Tapi dia bukan mudah banyak. Kita dengar macam senang tapi mudah. Dajjal. Tak disebut berapa kaki, tapi Tamim Ad-Dari menyatakan memang orang yang besar. Orang besar ni zaman Nabi Nuh je orang besar. Last orang besar ni zaman Nabi Nuh. Okay. Rangka orang dulu kan? Ada kaki saiz yang
Saya sering itulah. Ah, ada usaha. Mas saya. Saya tak tengok filem tu lagi, tapi saya baca dia punya review. Dia dia cerita Masayah tu memang apa yang Yahudi tunggu-tunggu. Dan Masayah tu adalah dajjal bagi dia tu. Okey, saya ambil tangguh dulu, nanti saya study dulu. Saya dengar filem tu tapi ramai orang tanya, tapi saya tak study betul. Saya tak tahu apa kandungan cerita tu. Tapi memang ada cerita nak keluar Masayah tajuk dia. Masayah tu Al-Masih lah, Al-Masih Dajjal. Ha, saya jalan. Okey. Last tajuk. Maka Nabi pun ajar, Nabi kata apa? Okey. Berdoalah idza faragha ahadukum min tashadduhul akhir. Kalau kamu habis tahiyat akhir, dah baca tahiyat akhir, maka mintalah doa. Minta doa, eh. Okey. Versi doa ni banyak, tapi yang penting empat benda. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat amfiatil masih dajjal. Versi dia banyak, tapi poin dia empat benda. Minta Allah lindung daripada neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, daripada fitnah dajjal. Empat benda ni. Versi dia banyak. So, jadi nanti jumpa ustaz-ustaz kita, belajar, minta doa. Ataupun saya rasa kalau kita Google pun, maksudnya akan nampak, boleh baca, boleh hafal. Boleh hafal benda tu. Kalau susah nak hafal, maklumlah ustaz, komputer lama lah ustaz. Kan? Bahasa Melayu pun tak apa, tapi bahasa Melayu dalam hati. Janganlah pakai mulut. Kalau mulut, batal. Jangan, ya Allah, dajjal hindakal ya Allah. Batal semayang kita. Semayang kita batal. Okay, so maksudnya kalau tak hafal kan, jangan rusing. Tak hafal kan, dalam Melayu tak apa. Ya Allah, indahkan aku daripada fitnah dajjal. And? Okay. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua. Yang keduanya, baca surah Kahfi. Surah Kahfi tu panjang tau. Ayat 1-10. Ayat 1-10 ni baca. Paling kurang seminggu sekali baca. Paling kurang. Alah ustaz, tak hafal ustaz. Okay. Faham? Maklumlah, komputer dah lama. Kita faham. Kita ada telefon, boleh ambil gambar kan? Letak kat dalam kita punya picture tu. Ambil lah. Kan? Maknanya ambil gambar, letak dalam telefon. Kalau 1-10 tu dia satu muka surat suku sikit je. Maknanya baca. Kan? Dan dia adalah ayat yang getaran-getaran ayat itu menakutkan Dajjal. Dajjal tak berani dekat. Kan? Kita tak boleh cakap, pergi kau lanatullah, pergi kau. Dia takkan pergi. Dia kena baca surah Kahfi. Ayat 1-10. So, kalau kita bebel-bebel, dia takkan pergi benda tu. So, itu amalan. Benda ni, simple aja. Tapi nak amal susah. Sebab apa? Syaitan akan lupakan kita. Mak syaitan dia tak mahu kita ingat benda ni. So jadi maknanya biar kita ingat lah. Dia benda ni mudah je, dia pendek je. Yang setelah lepas akhir solat tu, itu empat rangkap je. Kalau tak dalam hati pun boleh. Surah Kahfi tu, dia tak boleh nak baca dalam hati kan. Macam masa sebab dia main bahasa Arab. Kalau boleh baca, kita baca. Okay? Tapi percayalah. Depan saya ni lebih kurang dalam 100 lebih kan. Percayalah. Bulan depan kalau saya datang balik, saya ingat yang ngamal mungkin 100% je. Sebab apa? Syaitan akan cuba lupakan kita. Dia tak nak kita amal. Sebab kalau kita amal benda itu, kita akan terlepas. Getaran bacaan tu menyebabkan Dajjal tak berani dekat. Tapi dekat kita, selamat lah. Kan? Percayalah. So jadi, balik nanti bercita-cita, aku nak amal ni. Jangan pula, aku nak amal ni. Kembang-kembang hidung ni kan? Kan? Buat apa nota besar-besar. Berkuat kuasa bulan depan. Oh, memang tak amal. Memang tak amal lah kita. Ya. Macam mana?
penat eh. Aduh. Okey. Okey. Dia sebenarnya gini, cerita tu memang besar. Contoh gini lah, katakan hari ni kan. Bukan kalau benda macam tu pun kita kan hidup kat dunia kan. Kejap-kejap hujan lebat banjir, dah kena nak pindah rumah, kejap-kejap nanti angin kuat, tanggallah bumbung pula. Memang letih lah kiranya ceritanya manusia. Panas sangat kan, aircon rosak lah, apa kan. Maksudnya kat Australia terbakar pula hutan. Tapi sebenarnya dalam benda-benda yang rohani ni, dia simple je. Kan? Macam contoh banjir, kita banyak kos tau. Banjir kena ada lori nak pindah, kena ada boat lah, kena apa. Benda dajjal ni amalan dia. Ha, tapi benda tu lah lagi berat sebenarnya. Benda tu lagi berat daripada kita menyediakan lori. Lagi berat sebenarnya. Ha, dan syaitan ni dia akan lupakan kita, tu je. So kena ingatkan diri, biar kita amal. Dua benda tu je. Simple je. Sembayang dah kita. Cuma lepas tayat akhir baca benda tu. Cuma surah Kahfi. Saya tak sebut ataupun taklah macamnya. Okey, tuan-tuan, untuk selamat daripada Dajjal eh, kita baca surah Kahfi 1-10 1000 kali sehari. Tak apa macam tu. At least seminggu sekali. Ada tak banyak. At least seminggu sekali. Paling kurang seminggu sekali. Hari-hari boleh tak lagi baguslah. At least seminggu sekali. Paling kurang. Kan? Taklah 1000 kali. Oh, mana nak amal 1000 kali kan. Okey.